Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita semua, bahwa pengorbanan yang terbaik untuk Allah maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah ragu kita untuk berkorban di jalan Allah, berkorban di jalan kebaikan, berkorban untuk membela kebenaran. Saya Erza Saladin, Ketua Umum DPW PKS Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban 1438 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.